Nah, ini nggak bisa musing. Kalau ini saya pusingkan, mesinnya akan tumbang. Ah, kan? Karena apa? Karena ini nggak pusing. Jadi nggak bisa musing. Jadi kalau nggak ada pegangan itu harus diikat ya, agar tidak musing. Jadi tangan kita itu tidak penat. Halo guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Oke, untuk pagi ini kita akan potong rumput ya. Kita akan potong rumput. Kita akan tes kekuatan mesin Husqvarna yang sebetulnya ya. Kalau yang sebelumnya itu kan lihat gitu-gitu aja ya. Kita akan tes mesin Husqvarna ini di rumput yang tebal. Kita menggunakan senar ya. Kalau menggunakan pisau itu mesin 26cc pun boleh putus, betul enggak? Jadi kita akan tes mesinnya itu dengan rumput yang rumputnya enggak seberapa tinggi, tapi rumputnya itu sangat tebal. Ya, oke. Saksikan videonya ya di rumput yang tebal. Mampus. Nah, ini dia. Teman kita lagi ngikat senar. Ya. Nah ini. Tadi malam itu lupa nggak diikat, sekarang ini diikat. Ya. Untuk senar jenis ini tuh agak keras, ngikatnya agak susah. Tapi ini awet. Ya, ini ukurannya 2,4 mm. Ini. Adalah kutah. Oke. Sebentar lagi kita saksikan ya, ketajamannya senar ini kayak apa, awetnya kayak apa. Oke, ini senar ini enggak ada mereknya. Tapi awet, saya sudah coba air itu. Seperti biasa kita potong rumput menggunakan mesin Husqvarna tipe 542 RPS ya, 42 cc dan mesin 2 tak. Oke, enggak bosan-bosan saya mengucapkan jenis mesin apa karena selalu ada yang tanya. Pakai mesin apa? Oke, untuk mesin jenis ini sekarang harganya itu 1050 ringgit. Tapi yang model ini sudah enggak ada, yang ada model baru. Oke. Seperti biasa kita motor rumput itu tidak menggunakan pegangan, yang ada menggunakan pegangan itu satu orang itu. Dan ini enggak ada pegangannya. Coba lihat kalau enggak ada pegangannya. Kalau yang ada yang pakai pegangan ini tuh ini boleh bisa musing. Nah, ini enggak bisa musing. Kalau ini saya pusingkan mesinnya akan tumbang. Ah, kan? Karena apa? Karena ini enggak pusing. Jadi nggak bisa musing. Jadi kalau nggak ada pegangan itu harus diikat ya, agar tidak musing. Jadi tangan kita tidak penat, tidak capek ya. Coba perhatikan ya, kalau saya pusingkan begini, mesinnya mesti tumbang. Masalahnya apa? Dia nggak akan bisa musing setiknya itu. Ah, kan? Guling kan? Ah, berdiri lagi. Iya nggak? Oke. Untuk kali ini saya akan coba dulu senar yang ukuran 2,4 mm 4 segi dan ini yang 2,2 mm. Oke. Okay.